Halo bosku, selamat datang kembali ke channel kesayangan kita ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat dan saya juga sehat. Nah, untuk video kita kali ini ya, saya akan tunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara memotong botol ini tetapi hanya menggunakan benang seperti ini. Kalau biasanya kan untuk pemotongan botol seperti ini kan atau kaca ya, menggunakan pemotong kaca. Tapi kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya dengan menggunakan benang seperti ini. Kira-kira bisa enggak ya? Oke, langsung saja simak video berikut. Oke, saya akan coba potong di bagian sini ya. Pertama kita siapkan tali seperti ini, tali karet. Oke, seperti ini. Oke, kita tali seperti ini ya. Seperti ini. Nah, oke, kita tali seperti ini ya. Kemudian kita siapkan airnya juga. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita ikatkan seperti ini. Nah, ini kita ajak teman kita untuk menariknya. Oke, setelah dirasa panas seperti ini, kita bisa celupkan ke. Oke, ini sudah putus ya. Nah, seperti ini. Lihat hasilnya.